Bor, balik lagi ke konten gerobak toko Abang Bor. Sekarang Abang Bor mainnya lagi jauh banget ke Alam Sutra, Tangerang. Grand opening salah satu toko sport terbaru yang ada di apa ya? Ya di Jabodetabek lah. Hari ini openingnya, makanya kita tanya-tanya sambil kita gerobak tokonya. Mumpung masih baru, siapa tahu ada promo buat teman-teman semuanya sini. Ayo masuk. Gini sih. Orang lama. Bor. Sehat. Alhamdulillah sehat. Boleh nih ya, gue mampir-mampir ke toko baru ini. Boleh, silakan. Bukan mampir lah, gerbek lah. Main. Harus tahu gue semuanya yang ada di sini. Biar followers atau putar pada tahu semuanya, ya kan? Mantap. Gila. Sebelum gue gerbek-gerbek ke dalam sambil tanya-tanya, alamat tokonya apa ini? Jadi alamat toko di sini di Ruko BSD Tone Center sih. Ruko BSD Tone Center. Ya, jadi dari pintu masuk itu nggak jauh sih. Jadi ada sebelah kanan. Kemarin gue lupa. Nah, kan udah tahu alamat, tapi belum tahu nama tokonya. Emang sengaja gue ngumpetin dulu. Nah, apa nama tokonya ini? Nama tokonya? Iya. Mau tahu nama tokonya? Iya dong. Nama tokonya Lee Sport. Tapi bukan bulu sih. Bukan. Baru mau tanya, doi udah ngomongin itu aja. Lisport. Lisport. Udah ada Instagram ya? Sudah ada. Sudah ada di? Di @lisport. Lis.sport. Udah Abang Bor posting juga kemarin. Ada di gue juga ya kan? Tapi dia pakai baju, gue nggak pakai baju ini. Ini bisa. Ya. Siap. Aman. Bor. Ya. Grand opening hari ini. Hari ini. Tapi memang udah set up lama, memang gara-gara pandemi aja terpending. Betul, jadi emang kita set up itu di mungkin di awal bulan Oktober kali ya. Bulan September. Ada PSBB lagi. Ada PSBB lagi terus mundur kan. Kita tadinya itu mau dipertahan. Akhirnya kan Pak Anies kan narik rem darurat tuh. Lu telepon gua, biar gua telepon Pak Anies. Emang ada? Gak bisa juga. Sama aja. Oke, jadi, nah. Akhirnya di pertengahan bulan itu nyatanya kita mau launching kan di tanggal 11 kalau salah deh. 11 itu akhirnya karena memang persiapan kita belum maksimal ya. Jadi akhirnya kita mundurin lagi di awal bulan Oktober di tanggal 2 ini. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita jalan-jalan. Siap, apa nih? Posisi lo apa di toko ini? Posisi gue? Iya, posisi gue flank. Gue cetak gol juga. Jadi posisi gue tuh sebenarnya di angkor. Jadi marketing komunikasi. Marketing communication. Iya. Jadi gue di sini tuh sebagai markomnya di sekolah. Ya, kalau misalnya hubungan-hubungan lu kan bisa bisa kita kalau ada kerjasama gitu kan, misalnya sama Bang Bor gitu. Dengerin, kalau teman-teman punya kerjasama atau mau ngapain aja ke e-sport, hubungin Bang Nudai. Ayo kita jalan-jalan. Oke. Bor, ya. Ini sebelum kita jalan-jalan ke semua tempat di sini, gua mau tanya produk apa aja yang udah masuk di sini. Jadi produk sini kita ada lumayan banyak ya. Jadi di wall ini bisa lu lihat di sini ada Nike sama Adidas. Jadi memang awalnya kita itu masih baru masuk itu Nike, Adidas, running aja. Jadi khusus emang running gitu. Jadi penggemar running juga bisa lihat jadi banyak pilihannya untuk Adidas sama Nike. Tapi kedepannya bakal lengkap dong. Insyaallah bakal lengkap. OTW lengkap. OTW. Kita kan pelan-pelan dulu nih penjajakan. Jadi nanti juga di Nike-nya juga ada basketnya termasuk gitu. Jadi memang pelan-pelan gitu. Wah, nih merek ini nggak biasa ketemu nih gue nih. Merek ini gue udah bisa ketemu di semua toko sport udah ada. Udah ada, jadi ini merek Munich ya. Munich. Tapi memang gue lihat di sini konsepnya ke Munich ya. Jadi memang kita konsepnya itu shop in shop Munich terbesar di Asia. Di Asia? Di Asia. Gokil. Di Asia. Gue kira dia terbesar di Tangerang dulu. Enggak, di Asia. Gokil loh. Karena kita memang shop in shopnya ini terbesar ya, kita ada 27 wall di lantai 2 itu ada galerinya.
Jadi memang kalau lu mau cari yang lengkap, lengkap ya, dari segi model segala macam warna itu di sini. Model, warna, size di sini. Di sini. Gokil emang doi. Nggak salah gue pilih agen. Ya kan? Iya, iya. Jadi memang ini kan tadi konsepnya itu shop in shop kan, shop in shop. Jadi toko di dalam toko. Tadinya sini kan unit doang, tapi kalau unit doang kan kurang rame ya. Jadi maksudnya brand-brand lain, apa brand-brand lain. Tapi memang 70% hampir 80% lah produknya unit memang. Nah, kalau ngomong-ngomong unit nih, di pasar Indo Munih ini gimana nih? Gus kan ada Instagram Munih, ya ada Munih Indonesia. Betul. Apa bedanya? Munih yang biasa? Iya. Munih biasa itu kayaknya Munih global deh. Iya betul. Nah, karena memang global itu lagi fokus ke develop ke fashion ya, fashion sneaker. Gitu. Jadi di sini itu masuk futsalnya dulu dari futsal. Memang kan core-nya mereka di Spanyol itu futsal kan. Makanya di sini masuknya futsal dulu. Oh, nanti kemungkinan ya tahun depan itu fashion sneakernya masuk. Brand ambassador Muni, Rizky Sapier. Betul. Sama Guntur. Sama Guntur. Baru dua. Baru dua. Nah. Mau. Oh. Aduh. 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 Jadi tawarin depan kamera. Tapi itu juga udah dampak impact banget sih menurut gue. Banyak akhirnya pemain-pemain ataupun futsal-futsal pelajar yang pakai Munih juga. Pasarnya lagi bagus memang. Karena juga warnanya banyak, Cing. Itu dia, Cing. Warna banyak, bisa dipakai futsal, bisa dipakai jalan. Jalan, ya. Jadi serba fungsional lah sebenarnya Munih sebenarnya. Jadi memang masuk ke itu tahun 2019 ya? Iya, benar. 2019 pertengahan gitu. Makanya kalau misalnya lu mau nulis, udah nggak usah susah-susah lagi lu keluar negeri atau segala macam, di sini paling mantap. Abang Bor lihat raket-raket, gatel gua kalau lihat raket. Ayo kita lihat aja. Raket. Nah, di sini juga ada Reebok aksesoris. Jadi memang kita support Reebok itu buat aksesoris buat olahraga sih. Fitness. Ini apa nih? Ini something nih. Something serius lu. Ini enggak ini dong ini. Oh ini dia. Ini sarung fitness, buat fitness. Ini banyak kan ada ankle support. Ya bisa lah tipis-tipis. Apa itu? Jam. Ini cotton nih. Cotton nih. Kita salah satu distributor. Satu-satunya distributor di Indonesia cotton. Gua pertegas lagi. Leesport salah satu-satunya. Oh, yang distributor di Indonesia. Distributor di Indonesia yang megang hak resmi cotton. Cotton. Iya, jadi cotton. Gua lihat dulu ya. Produknya nggak kalah lah dari merek sebelah. Enteng banget. Iya. Kalau buat nepuk enak. Ini dari mana coy? Ini brand asal Inggris. Oh. Tapi lengkap juga di sini. Di sini paling lengkap sih. Jadi memang ini kayak Munich. Jadi memang ini terlengkap di Indonesia di sini. Gila emang nih orang nih. Baru buka hari ini udah dua gue dikagetin. Terlengkap di Indonesia sama terbesar di Asia Tenggara. Gokil. Asia. Apalagi yang bisa gue tanya-tanya di sini? Di sini mungkin di lantai 2 itu ada galerinya. Cuma tapi tadi lah, gue malas ngobrol sama dia. Ada Citra di sini. Ngapain Citra di sini? Citra, ini kiper idola Abang Bor. Citra, halo Bang. Masa Citra udah pakai baju Abang Bor belum? Ya, maaf nih kan dia aja. Wah. Padahal Bang Bor mau nanya loh. Citra jadi apa? Dia udah menjelaskan. Citra jadi BA Leesport. Iya. Apa? Kenapa Citra menerima Leesport? Karena apa visi-visinya satu bareng sama Citra? Karena aku melihat misi dia tuh apa hal besar itu dimulai dari yang kecil. Nah jadi selalu ada yang pertama untuk segala sesuatu dan ini pertama memulai dan gue pengen dia besar bareng-bareng. Wih, Abang Bor juga ada yang besar, cuma tidak terlihat bakat ya kan? Gajinya kayak gitu. Gue pikir Citra ambil sport ini karena dekat rumah. Salah satunya. Karena gue tahu rumah Citra dekat-dekat ini. Citra,
Udah banyak dong berarti followers kita yang tanya tuh di spot posisi dari mana. Oh iya benar, udah banyak banget yang DM, kak itu di mana, kak itu apa namanya toko spesial Munich ya. Nah itu banyak banget. Sementara kak Citra brandnya beda. Kalau Bang Bor ngomong bebas, cuman yang BA nya agak grogi. Saya ikut-ikutan. Iya, makin gak usah ikut-ikutan. Nah, coba jelasin lagi tuh tadi. Kita gak usah ngebahas brand lain. Oh, iya, spesialis Munich. Berarti nanyanya semua followers gitu nanyanya. Iya, nanya. Karena memang mereka bilang susah cari Munich di mana-mana gitu kan, kadang online. Dan kebetulan kita juga punya akademi dan beberapa anaknya itu dia memang sepatunya tuh Munich gitu. Dan pas tahu Bispot itu khusus Munich, banyaknya futsalnya. Mereka jadi kayak, kapan bukanya gitu kan, ada diskon gak kak gitu. Iya ada diskon nih, hari ini ada diskon gak? Hari ini ada sih. Sama kalau untuk sebuah tuh ada diskonnya 15%. 15% diskonnya hari ini. Tapi ada produk-produk. Enggak hari ini lah, ini mah bisa seminggu dong ya. Seminggu. Bisa seminggu. Gak usah hari doang dong. Jadi memang kita ada beberapa produk yang diskon khusus gitu. Iya. Tapi bisa dilihat nanti Bang Bor kasih lihat. Citra. Iya, Bang. Terakhir. Bang Bor nanya. Enggak ini. Gua tekan. Cuma mau tanya nih. Akademi Citra sudah sejauh mana? Bakal disupport sama Lisa enggak? Oh iya. Tuh Bang Bor bukan jalan tuh. Enggak. Bang Bor bukan jalan itu. Benar ya, Bang? Bang Bor bukan jalan nih. Bang Bor bukan jalan itu. Boleh jawab. Boleh lah. Pokoknya itu pertanyaan nyambung keduanya. Citra, akademinya di mana? Sudah sebesar apa? Apakah kedepannya akan di Boleh siap-siap. Biar gue jawab. Kalau misalnya capanya sejauh ini akademi apa? Capa namanya? Dia udah 1 tahun, Bang. Udah ulang tahun juga ya, udah anniversary. Happy Jadi memang jangka panjang lah dan Lisport ini salah satu kenapa aku menerima karena memang dia bakal support Cava gitu. Sudah terjawab. Dan Bang Bor pun senang, banyak ayo yang mensupport. Iya, benar. Jadi memang salah satu gua ngambil Citra juga kan menjadi brand ambassador karena dia punya misinya tuh bagus gitu kan, dia membangun akademi, kenapa kita enggak kolaborasi gitu kan. Jadi kita saling support gitu. Citra support di dia, kita juga mensupport dia punya akademi gitu kan. Ya, akademi mana yang pakai Muni cewek? Iya, benar. Akademi mana yang pakai Muni? Canggih memang. Jadi terlihatnya brandingnya lebih up. Iya, benar. Karena brandnya pun udah lebih tinggi. Iya, itu dia. Tidak merendahkan brand lain. Cuma memang posisinya harus diakui memang lebih tinggi karena dari Eropa. Iya, betul. Ya kayak gue lah, dikit-dikit Eropa. Muka iya lah, muka. Muka Eropa, Eropa pasar boy. Citra, thank you. Sukses terus akademinya. Terus ya, makin banyak sukses lah. Ya. Amin. Bor, di mana lagi yang bisa kita jalan-jalan? Oh, call dulu. Boleh, Bor. Nih, sekarang wall paling besar nih di bawah ya, lantai 1. Ini ada berapa lantai sih? Ada 3. 3 lantai. Jadi, lantai. Bohong. Ada 4. Satu lagi kamar dia di atas. Ada 3 lantai. 3 lantai, lantai 1 itu memang shopnya kan. Lantai 2 itu galeri dan itu juga bisa jadi tempat meeting kita ya. Bisa diskusi apa. Dan lantainya 3 itu office ya. Jadi memang service office di sini ya. Iya, jadi khusus office di sini. Oke. Kita lihat wall ini ada pemain putri paling famous di Jawa Barat. Lu bisa lihat kan? Ini salah satu wall Munich yang terbesar lah di lantai 1, nanti lantai 2 ada lagi. Ayo kita lihat, tapi ada cewek pemain futsal sama pemain sepak bola putri paling terkenal di Jawa Barat ada di sini. Pas banget lagi ketemu gue, ayo. Yung, Bang Bor. Uyung kan? Uyung ini bego sepatunya yang buat. Uyung dari Bandung. Iya, dari Bandung. Dari pagi apa dari siang? Siang. Emang dapat invitation dari Uli? Iya. Wah, Abang Bor udah mulai curiga ya. Abang Bor curiga. Kalau Uyung bakal next BA mungkin, ya kan?
Fir sehat? Alhamdulillah. Sepatunya cocok yang ini? Cocok. Abang Bur mah cocok kemana aja sih? Cakep ya warnanya ya? Yun, apa yang Yun tahu dari Muni? Karena kan Yun lagi pegang brand Muni. Warna-warnanya sih yang senang gitu, yang ingin senang. Banyak warnanya ya? Iya, cakep-cakep gitu. Sama kayak Win, cakep juga. Iya, gitu. Ken, sini Ken. Ini memang sengaja lu undang. Iya, dari jauh banget langsung kemari lu. Iya, sengaja emang jauh-jauh. Kita undang, Alio, Ken. Buat grand opening. Memang banyak teman-teman pro juga yang lain tadi pada datang. Cuman Puyung aja lah yang gua ambil gambarnya, yang doang paling cakep. Enggak. Apa jawab aja yung? Ke dari Bandung ke sini? Sama Adom. Adom? Ya. Ntar aja Adom lah. Nah, pacarnya mana pacarnya? Ada. Ada di atas? Ada. Taruhin dulu di depan. Iya. Harusur jauh dulu nih. Ayo kita jalan. Yuk, makasih banyak. Sukses terus. Mul. Iya. Mana yang best seller di sini di Indonesia? Di Indonesia ya. Indonesia sekarang. Unik ya? Unik sih. Ini. Ini. Unik apa nih? Prisma. Ini yang dipakai, yang sering dipakai si ini sih. Si siapa? Rizky Xavier. Oh, Ai sering pakai. Ai sering sama ini. Oh, beda. Beda. Ini beda. Tapi sama warnanya ya. Warna sama, model beda. Apparelnya sama. Apparelnya beda. Ini kan ada permission. Sebenarnya andalan dari Muni itu apa sih? Upper-nya atau memang soalnya ya jujur aja nih. Ya. Kalau tipikal-tipikal kaki Asia kan jarang yang seperti ini nih, Bor. Betul. Iya kan? Perlu penyesuaian. Iya. Jadi memang ini didesain memang buat kaki Eropa kayaknya sih ya. Cuman kaki Indonesia juga kalau misal pakai ini juga kebiasaan juga cocok aja sih kalau menurut gue gitu kan. Karena ini yang paling memang andalannya itu di ininya. Tapi ringan banget nih. Ini kelihatannya aja berat loh. Ringan banget nih, lihat itu ya. Bang Bur satu jari doang di ujung doang. Jadi ya. Memang banyak model munich itu kan lu lihat aja kayak ini kan berat banget ya. Tapi kalau dipakai ini ringan banget. Ini sih buat yang anchor-anchor concong-concong nih canggih nih. Iya. Cus ya kan? Betul. Berarti ini masih best seller di Indonesia yang ini? Masih. Masih banyak lagi sih. Ini juga kan termasuk karena mereka ada opsi kan. Kalau ini kan harganya memang enggak murah kan. Mereka ada opsi di sini. Tapi sekarang pecinta futsal juga enggak ada harga sih. Betul. Nah, beli aja. Betul. Abang Mur beli aja. Orang dibeliin. Lihat boleh. Ini apalagi nih yang bisa gua explore di lantai 1. Kayaknya ini doang sih paling pelit deh, nggak mau kenalin kasir-kasirnya, nggak mau ngeliatin uang kasirnya, padahal ada loh, cuman nggak ngasih tahu gue, cuman gue langsung mau dilengkapin ke lantai 2 aja, padahal disitu banyak yang cakep-cakep. Ayo kita ke kasirnya. Jadi tapi total karyawan di sini ada berapa? Total karyawan aduh berapa ya, 5 deh kalau ini ya, kalau untuk di ininya doang, kita ada baru satu kasir. Baru satu. Kemungkinan kan bisa nambah, Cing. Banyak dong. Iya. Seperjalanan kan masih. Iya, betul. Ini baru. Kita lihat ada kaos-kaos menit juga sih. Gila sih. Cewek-cewek lu. Putih-putih lu. Ini ada juga. Ini kalau lu mau apa masang senar kita juga bisa di sini. Ini kalau lu beli raket free pasang enggak? Free pasang. Kayaknya free pasang ya? Free. Pas lu masuk di pintu langsung kelihatan wall Muni, kasirnya pun di sini. Oke, kelihatan jelas kan? Ayo kita ke lantai 2. Boleh. Bang Bur ke lantai 2 dulu ya.
Sebelum ke lantai 2, terlihat jelas nih gudang. Ayo kita masuk. Wih, ada abang-abangnya. Bang, ini bang. Ya, bang. Siapa namanya bang? Gue Panji. Bang Panji yang megang kuncen gudang. Ya asik. Bang, okay. Jadi ini restock dari Leesport nih. Leesportnya semua, jadi semua seri, semua koleksi Munich di sini semua. Dan selain itu juga, sepatu ada sepatu Nike, lalu ada sepatu Adidas juga di sini ada, lalu ada Reebok, kita ada Reebok untuk seri Pinas semuanya ada. Gudangnya cuma lantai satu? Lantai satu, ada dua tempat. Oh, ada dua room lah ya? Dua tempat. Ntar lu lihat sendiri, ntar gua kasih lihat. Oke, okay. Bang, thank you. Gua naik dulu ke lantai dua. Siap, hati-hati. Ada lift ya? Oke, okay. Sekarang Abang Bur udah di lantai dua. Kelihatan jelas kan? Wall Muni gede lagi. Oke, okay. Bur, apa yang bisa dijelasin dari lantai dua ini? Lantai dua itu sebenarnya showroomnya ya, jadi galerinya lah, galeri untuk unit dan untuk kartonnya juga kan ada beberapa tuh. Jadi memang kita lihat ini RSC ada topinya. Jadi memang ada beberapa model dan tipe sebenarnya cibuk di galeri dan ada juga sini cuman ini coming soon. Coming soon. Jadi yeah. Mohon maaf tidak bisa. Ada wall sebelah sini yang coming soon yang tidak bisa Abang Bur kasih. Iya, jadi soalnya itu untuk tahun depan. Penasaran kan lu? Ya, makanya lu follow Leesport. Iya, betul. Jadi memang di wall ini khusus buat tahun besok yang bisa buat jadi maaf enggak bisa. Jadi memang ini wall yang dirahasiakan ini memang ajang presentasi juga. Betul. Jadi ketika memang ada produk baru ataupun model baru akan ditempel di sini dulu. Betul. Yang di sini udah jadi apa memang belum? Ini udah jadi. Udah jadi tinggal dilempar ke pasar. Betul. Jadi tahun besok itu kita lebih ke colorway-nya ya, lebih banyak varian warna karena memang unit itu dari awal warna. Kalau rim banget tuh ngeri. Seperti itu. Jadi mohon maaf di sebelah sini. Nilai jual unik memang kalorik banget. Jadi makin ganteng dah. Kalau sudah di lapangan. Bawanya kan. Itu. Abang Bur kasih lihat wall sebelah sini ada beberapa merek lagi ntar kasih. Ayo kita buka. Iya. Cuman lama. Dah. Sekarang Abang Bur di wall sebaliknya tadi. Bisa lu lihat merek Sabi yang tadi gue jelasin di bawah. Ada Rani itu ya, ini kan? Iya, ada Rani. Ada sepatu futsal juga. Gue juga baru lihat di Sabi ada sepatu futsal. Kalau ada harganya sih kelihatan di sini terjangkau. Cuma emang gue kasih lihat biar lu follow IG Leesport aja. Jadi kan sebentar nanti lengkap produk-produknya. Ini bang, untuk Sabi ini masih jarang yang pakai itu. Jadi memang ini masih develop. Masih develop, jadi kita masih pilih-pilih model, pilih-pilih warna, pilih-pilih warna lah, pilih-pilih model. Jadi memang kita masih develop sih gitu. Jadi kedepannya mungkin tahun 2021 gitu. Cuman memang di develop awalnya itu memang khusus Rani, DNA-nya Rani. DNA Sabi itu Rani? Rani, jadi mungkin di akhir tahun ya, akhir tahun itu baru keluar Rani-nya. Tapi dari tekstur, terus outsole, insole, ya beda-beda tipis dengan merek lokal yang lain lah. Ya, jadi memang ini dikhususkan memang misalnya lu nggak bisa jangkau Munich kan, ada opsi di bawah. Oh iya, memang teknik pasar seperti itu. Ada Kelme juga, Abang Mul masih lihat Kelme. Saya main-main aja. Dulu gue sepatu favorit gue nih juga. Gue juga SMA pakai ini. Tua lu berarti. Soalnya sama. Angkatan kita gitu pasti. Soalnya sama. Ini Kelme lu. Jadi kalau Kelme memang masih belum sih. Ya. Jadi ini baru sampel aja. Jadi memang belum megang. Saya ini memang baru dikirim sampel. Iya. Tahu jadi apa enggak? Belum tahu. Soalnya pasti ya, sama unit. Kalau gua tak apa-apa, gua santai. Oke, apalagi yang bisa gua maksimalkan dari lantai dua? Ada galeri bolanya juga sih. Kita ke galeri bola. Cuman
Bebas. Dari mana dulu gua? Mau ke galeri bola? Nanti kan bola tadi udah ada. Udah ada ya? Udah ada. Nah, kita ngobrol di bawah lagi ya gua. Kayaknya lebih enak di bawah. Siap. Ada cewek. Siap. Ayo turun lagi bawah. Oke, sekarang Bang Bor udah turun lagi. Tadi kan udah ketemu sama Uyung, Citra. Tadi sebenarnya ada Bang Lunjul juga, ada Bang Andre Picesa juga. Ada satu orang lagi yang bisa kita tanya-tanya. Ayo ikut gue. Nah, lihat kan belakang gue? Ada Adriazat Agustin. Ah, Agung. Ini Bang Bor. Gimana sehat Bor? Oke. Di mana-mana beneran di mana-mana lu ada. Kan, kualitas banget. Padahal terbalik lu ngomong di situ. Ah, lu dari Bandung? Dari Bandung gua jauh-jauh ke sini ke BSD bareng Uyung juga di sini karena ya coba nanti lu jelasin deh ada apa gua di sini nih. Ah, apaan nih? Muni banget nih. Yo. Lu mau pindah brand? Aduh, langsung begitu pertanyaannya. Kalau untuk kita brand ya kita ngargain kontrak dulu ya, masih ada lah beberapa bulan lagi. Nah, tapi kan di sini gue dari pihak brand toko olahraganya nih, Resport nih yang dengar-dengar Resport ini ngejual produk-produk brand-brand yang punya kualitas tinggi dari toko sebelumnya atau toko yang lain. Doi, kayaknya bakal jadi BA sini juga nih. Dari bahasa-bahasanya ini kan. Ah, apa? Ini yang lu tahu dari si Rudai, ya. Tahu dari mana-mana. Kenapa lu tertarik untuk datang ke Grand Opening ini? Oke, kenapa? Jauh-jauh lo dari Bandung lo. Oke, Rudi kontak gua dengan tujuan toko olahraga ini punya terobosan yang baru dengan diisi dengan brand-brand yang punya kualitas, cuma bukan lokal doang tapi internasional. Terbesar di Asia Tenggara lo ini. Terbesar di Asia di mana produk-produknya sangat langka lah dibilang kayak gitu ya. Itu sedikit karena gua di sini sebagai pemain lebih tertarik ke masalah kualitas sih kalau untuk setelan lah. Percaya gitu. Okay, gua. Okay. Karena doi di lapangan selalu ganteng. Gua tuh tahu itu karena gua mengikuti perjalanan karir dia. Dia selalu pakai brand-brand yang ganteng. Jadi apa? Kasih tahu penonton gua, lu harus kesini sport. Oke. Okay. Buat penontonnya atau supporternya atau pengikutnya dari Bang Bor di sini, Adom sarankan lu mampir ke Lisport yang ada di BSD, tepatnya di Bang Bor di Alam Sutra. Di Alam Sutra. Tapi ada IG-nya. Ada IG-nya dong. Lu tinggal follow ya kan? Tinggal follow aja, kita udah share dan Bang Bor juga udah share. Lu jangan lu follow. Kalau lu nggak percaya, lu bisa mampir, lu lihat kualitas terbaik. Perlengkapan olahraga di sini dan tentunya bakalan ada diskon. Ingat, kalau ke sini lu bilang Bang Bor atau bilang dari Bang Adom harus diskon ke sini pokoknya ya, punya toko harus diskon. Ya, voucher diskon 10-15%. Enggak ngeri enggak? Lu enggak bakal nyesel lihat produk dan kualitas barangnya. Ah, thank you. Oke, Bang Bor. Oke, okay, next time. Oke, Bang Bor. Sukses terus, Ah. Oke. Ayo kita tanya Rudi terakhir. Ya enak. Nggak ngopi ngeteh ya bang. Aduh abang Bor udah juga sih tadi makan di atas Bor ya. Makasih banget nih gua udah diajak keliling-keliling Lisport. Sama-sama udah boleh gerbek toko Lisport memperkenalkan produk-produk yang ada di Lisport. Thank you juga ya. Harapan gua ya dapat menguasai pasar lah. Amin. Jadi semakin banyak kompetitor semakin rame dunia utang kita. Betul. Makin ya. Kita support. Makin support juga. Jadi tidak satu dua brand yang bakal mensupport futsal Indonesia ya kan? Jadi makin banyak ya. Kayak lagi gua tanya. Iya. Apa Instagram Lisport? Lis.sport. Tapi ini offline online kan? Offline online. Kita ada beberapa marketplace juga. Ada marketplace juga ya kan? Udah semua. Semua fasilitas sudah ada dong. Sudah ada, tinggal nanti di klik aja. Tinggal pilih, tinggal transaksi mau di mana. Betul. Ini kita ada promo-promo menarik juga di beberapa marketplace dan di Instagram juga pastinya.
ada. Lu follow Instagramnya sekarang karena masih ada promo, masih ada giveaway-nya kan? Masih ada giveaway, masih berjalan. Masih berjalan. Cuman nggak tahu nih kalau ini posting. Tenang, hilang cepat. Oh cepat. Langsung naik. Terakhir, alamat Leesport apa? Alamat Leesport itu ruko BSD Town Center. Alam Sutra Town Center, sorry. Alam Sutra Town Center. Iya. Harapan untuk kedepannya nih buat Leesport. Harapannya kita bisa mensupport berbagai macam cabang olahraga ya. Tapi kan kita lebih besar di futsal. Kita berharapan kita bisa mensupport apa dunia futsal di grassrootsnya ataupun di amin selanjutnya. Semoga Leesport makin besar. Betul, amin. Banyak support timnas futsal, klub-klub liga, ya kan, akademi-akademi futsal. Pokoknya intinya semoga aja terus. Amin. Itu aja Bor Gerobak Toko kali ini dari gua, Bang Bor dan Rudy di Leesport. Oke. Terus tonton terus video gua Gerobak Toko selanjutnya. Oke, thank you Bor. Thank you.